Pengerjaan penimbunan bahu jalan di Jalan AS, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikeluhkan oleh warga. Warga menyayangkan tanah timbunan diletakkan di badan jalan sehingga membuat jalan semakin sempit dan licin saat diguyur hujan. Kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui media sosial Jek TV di bawah ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Tanah yang digunakan untuk penimbunan bahu jalan di Jalan AS Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas melintas. Tanah merah terpantau diletakkan di badan jalan terlebih dahulu sebelum akhirnya digunakan untuk menimbun bahu jalan. Pantauan di lapangan, proyek penimbunan bahu jalan telah mulai dilaksanakan sejak beberapa pekan lalu. Sejumlah warga menuturkan, selain mengganggu aktivitas melintas para warga, jika diguyur hujan kondisi jalan rigid beton menjadi licin dan tidak sedikit pengendara sepeda motor terjatuh. Ya ini maunya ya cepat disingkirkan kan, jadi kan hujan itu tidak terganggu. Ini kondisi seperti ini terganggu lah kita, Pak? Iya, jelas. Pak, kalau hujan ini gimana? Kalau hujan ini licin ini, Pak. Kalau hujan ini licin, banyak kemarin orang jatuh, banyak jatuh. Iya. Kurang apa? Kurang lebar. Kurang lebar, Pak, ya? Iya. Kayak apa di sana kemarin tuh, lebar tuh. Kalau naruh tanah di tengah-tengah jalan ini gimana? Nah, itu gitu, salah itu. Ganggu orang lewat kan? Iya. Kalau hujan gimana, Pak, deh? Licin. Ini asal jadi aja ini, Pak. Eko Wijaya, Jek TV melaporkan.